Ya, baik. Ya, itu gagasan kami karena sekarang ada kecenderungan pendekatan di sekolah ketika ada murid yang dia melanggar aturan, dan mohon maaf misalnya mereka yang ada persoalan-persoalan menyangkut asusila dan sebagainya itu cenderung dikeluarkan. Dan mereka ini kemudian dalam pengamatan kami itu menanggung dua beban. Pertama adalah beban karena dia sudah dikeluarkan dari sekolah, yang kedua adalah beban bahwa dia juga punya masalah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga banyak kelompok-kelompok ini sebenarnya masih berusia muda, masih berusia remaja dan masih dalam masa usia sekolah juga. Sehingga mereka ini tidak mendapatkan layanan pendidikan karena sekolah formal tidak bisa menerima. Karena itu maka dua opsi yang ada dalam pikiran kami sekarang, kalau kita meniru negara lain itu ada namanya cottage school yang dikembangkan di Amerika, yang memang itu khusus untuk mereka yang secara psikologis, secara sosial ada masalah dan mereka memang belajar di tempat pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga bisa dengan pendekatan boarding yang selama ini juga beberapa sudah ada dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan. Tapi nanti formatnya seperti apa akan kita coba kita lakukan kajian lebih mendalam lagi, karena memang kami juga harus memiliki data yang cukup akurat ya, cukup akurat untuk memastikan bagaimana penanganan ini bisa kami lakukan sehingga mereka yang sudah menjadi korban ini tidak mendapatkan dua masalah gitu. Seperti dulu kan ada kekerasan seksual yang dialami beberapa murid kan, mereka sesungguhnya korban tapi kemudian malah dikeluarkan, dan ketika ditampung di sekolah formal itu masyarakat memiliki penilaian negatif terhadap sekolah formal yang menampung mereka, sehingga harus ada jalan keluar karena mereka tetap ingin belajar dan mereka harus kita berikan kesempatan untuk bisa tumbuh sebagai generasi bangsa yang hebat dan kuat dengan pendidikan yang kita berikan itu.